Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Satu orang pelaku pemalakan, yakni seorang perempuan TKI di Wisma Atlet Pademangan Jakarta ditangkap polisi pada Kamis 11 November 2021. Dari keterangan, peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 2021 untuk kepentingan pribadi. Polisi pun saat ini masih mengejar satu pelaku lain yang ada di dalam video itu. Dengan hasil dari media sosial tersebut, kita lakukan proses penyelidikan. Dan kita telah mengamankan satu orang dengan barang buktinya, contoh kacamata yang digunakan, baju yang digunakan, dan sejumlah uang. Teman sekamar. Sebelumnya viral di media sosial aksi dua orang pemuda meminta uang kepada pengendara mobil yang membawa penumpang di Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara. Dalam video yang direkam korban, pelaku meminta sejumlah uang kepada korban, Rp50.000 dan pengendara mobil lain. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap satu pelaku dan masih mengejar satu pelaku lainnya. Hasil 50 ribu deh.